Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bebas Semua Tutorial, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara daftar monetisasi di YouTube teman-teman. Alhamdulillah di sini saya sudah berhasil memenuhi syarat ya teman-teman untuk daftar monetisasi ataupun program partner YouTube teman-teman, yang dimana persyaratan awal yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang publik. Semua ini saya dapatkan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun teman-teman, kurang lebihnya. Kalau seandainya saya mempunyai akun YouTube ya dari tahun 2018, karena memang kan YouTube itu sama Google ya teman-teman, ataupun Gmail. Jadi ketika kita daftar Gmail berarti akun YouTube itu sudah bisa kita gunakan. Namun di saat saya melakukan pendaftaran Google atau Gmail, saya tidak fokus di YouTube teman-teman. Ya memang karena tujuannya untuk membuat akun Google saja. Kemudian di tahun kemarin ya 2021, itu saya baru fokus di YouTube dan baru membuat video, kemudian ya fokus ngupload aja, walaupun jarang ya teman-teman, nggak rutin, kadang-kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, bahkan ya kadang 1 bulan juga nggak pernah juga, maksudnya nggak upload video. Intinya 1 tahun kurang lebihnya, bisa lebih bisa kurang, di sini saya sudah berhasil memenuhi syarat untuk daftar monetisasi teman-teman. Jumlah yang sudah saya dapatkan di sini yaitu 1001 subscriber, kemudian 4956 jam waktu tonton publik teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini berarti di sini sudah ada fitur atau dimana daftar sekarangnya itu sudah bisa kita klik teman-teman. Walaupun saya belum mendapatkan email ya, biasanya kan kita mendapatkan email bahwasannya sudah memenuhi syarat kita bisa daftar monetisasi, tapi di sini saya belum mendapatkan email, cuman di sini sudah bisa klik daftar. Oke langsung aja ya teman-teman, di sini saya langsung klik bagian daftar sekarang. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan teman-teman. Pertama, tinjau persyaratan program partner YouTube. Kemudian langkah kedua di sini kita daftar ke Google AdSense. Kemudian langkah ketiga yaitu channel ditinjau. Untuk bagian nomor 2 Google AdSense, awalnya saya sudah daftar jauh-jauh hari teman-teman. Jadi di saat subscriber saya itu sudah 970-an, 30 lagi 1000 gitu, saya sudah daftar atau buat akun Google AdSense. Itu nggak tahu ya teman-teman, ini nanti kita lihat aja apakah berhasil atau tidak, saya juga kurang paham. Intinya jauh-jauh hari sudah saya siapkan akun dari Google AdSense-nya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama, kita klik bagian mulai. Kemudian di sini kita tinggal baca saja, maksud saya persyaratan ya teman-teman, tentang mengikuti program partner YouTube tersebut. Kemudian kita checklist bagian bawah teman-teman yang kecil itu, saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Kemudian di sini kita klik bagian setujui persyaratan. Oke, langkah pertama sudah selesai, ada keterangan sukses, selesai maksud saya. Langkah kedua di sini kita bisa klik daftar ke Google AdSense. Kita bisa klik bagian mulai ya teman-teman. Kemudian di sini kita perbesar dulu. Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Kemudian kita klik terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, saya sudah memiliki akun. Tidak, saya tidak memiliki akun, saya tidak tahu. Karena memang sebelumnya saya sudah daftar atau sudah membuat akun, saya mencoba untuk ya sudah memiliki akun teman-teman. Anda hanya diizinkan memiliki satu akun AdSense per orang. Karena Anda sudah memiliki akun AdSense, Anda harus memilih alamat email yang terkait dengan akun tersebut di layar berikutnya. Oke, coba kita klik bagian lanjutkan. Nah, di sini saya memilih bagian yang bagian atas ini teman-teman ya. Saya coba teman-teman. Oke, kita klik terlebih dahulu Bebas Semua Tutorial channel saya teman-teman. Apakah bisa? Oke, pastikan semuanya itu benar ya teman-teman, mulai dari emailnya, kemudian ada produk penayangan, kemudian juga ada ID penayangan, negara atau wilayah, zona waktu, jenis akun, nama, alamat, mata uang pembayaran. Kemudian kita bisa scroll ke bawah dan pastikan kita klik bagian setuju pengaitan.
Oke, di sini kita sudah ditautkan ya teman-teman. Kita klik lagi, mengalihkan Anda ke YouTube. Kita alihkan aja teman-teman. Nah, di sini ada keterangan dalam proses ya teman-teman. Bisa kalian lihat nomor 2 itu masih dalam proses. Nanti kalau di bagian langkah nomor 2 ini sudah selesai atau berhasil pengaitannya, berarti kita masuk ke langkah ketiga, yang dimana channel kita itu ditinjau teman-teman. Proses peninjauan itu tergantung beda-beda ya. Ada yang sistem otomatis, ada juga yang sistemnya manual. Kalau sistemnya manual, jadi videonya atau akunnya itu dicek satu persatu. Kalau pengalaman pribadi ya, di akun yang satunya kurang lebih itu 3 harian teman-teman saya baru di approve ya. Jadi dimulai dari di sini langkah nomor 3, kemudian masuk ke 3 hari sekitar malam jam 8 kurang lebihnya, saya ingat saya gitu, langsung mendapatkan email bahwasanya akun saya itu sudah di approve ataupun berhasil teman-teman. Kalau untuk yang ini saya kurang paham ya, karena di sini mungkin langkah kedua juga butuh waktu juga. Nah, karena sudah seperti ini, jadi kita tunggu saja prosesnya teman-teman. Dan itulah video dari saya tentang bagaimana cara daftar monetisasi terbaru di YouTube. Dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih.